bocor ini. Airnya bocor dari sini. Ini airnya bocor. Ya, mesinnya air ini di dalam membran sama mesin. Ini dalamnya nanti mesin satu set. Kita lepas dulu, baru dicoba modulnya. Kalau modulnya aktif ya cuma ganti mesin air aja. Ini sudah dilepasin semua, ini bagian-bagian yang sudah dilepasin. Ini ada burner dan mesin air. Ini ada blower. Ini ada exchanger. Ini ada wind pressure fluid. Ini ada knob. Juga digital display suhu. Terus ini push parker. Nah, ini kalau di bagian burner mesin air dilengkapi dengan solenoid, mikro switch, burner, suhu temperatur, flame, dan ini water volume. Dan ini rusak pada spring atau membrannya, as membran di dalam spring, as membran spring. Jadi dalam sini nanti kita buka, di airnya keluar dari sini. Ini bagian-bagiannya ntar kita rangkai sini, kita cuci-cuci dulu biar bersih. Yang kita ganti adalah ini as spring membran dan mikro switch ini, dua ini kita ganti. Kita ganti dua ini penggantinya. Ini yang lama, ini yang rusak, ini yang rusak karena kena air, jadi ini short mikro switchnya. Ganti langsung kita pasang. Sebelum kita pasang, kita kasih dulu namanya stempel. Yeah.
selesai dicek semua dan sudah dibersihkan. Nah, ini waktunya kita rangkai kembali satu persatu. Ini sudah terpasang semua, tinggal di sini tinggal pengujian. Yang biru ada termosensornya, kalau yang ini pemantik dua merah-merah. Kan di sini kita uji coba. Ini sudah rapi, saudara. Ini saya jelaskan, ini mesin air dan yes danger. Ini wind pressure switch dan ini blower, dinamo blower untuk membuang asap yang pembakaran dari gas ini. Ini impuls parker mikro switch dan ini solenoid. Oke, kita uji coba dulu. Uji coba. Lagi. Bluegaz punya bos, mantap. Bluegaz baterai terbukas mantap. Sini ada indikator suhu, gambar di blower, shower, api, suhu derajat 31 derajat, mantap Bluegaz.